lusukane nggone lorong-lorong pemirsa. Dek, kamu enggak takut barongan? Enggak takut dikejar barongan gitu? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, syukur rawuh Bapak Bupati Kabupaten Blora, beliaunya Bapak Haji Arif Rahman. Ini pakaiannya pun khas ya, memang ya, hitam-hitam seperti ini ya. Pakaian samen. Oh gitu, ada yang open house, ada yang enggak? Ada yang enggak, tergantung orangnya nggih. Oh sistemnya anu nggih, langsung dikerdusi ngeten niki nggih. Jadi enggak repot. Oh. Berarti kini ngarani gas kota nggih. Gas kota. Kalau biasanya gas desa. Gas desa. Ini gas kota karena memang Bangle itu salah satu kota. Makasih ya Mbak ya. Ini open house. Oh, berarti oleh dolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa dengan channel Sahabat Alari Blora. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan kembali ajak pemirsa untuk jalan-jalan virtual. Tapi kali ini kita akan blusukan kota. Kita akan menyaksikan sebuah acara yang ada di kota. Pemirsa pasti penasaran acaranya apa, yuk kita simak bersama. Nah ini di depan kita, ini merupakan pasukan barongan. Allah Bapak Lurah kita, Bapak Fransiskus Oto Yudianto SMM. Ini meriah sekali pemirsa. Meriah nggih Pak. Niki dalam rangka sedekah bumi nggih. Alhamdulillah nggih. Meriah pemirsa. Bu, nggih. Iki kota serasa desa nggih. Nggih. Iki kota serasa desa niki. Oh. Jebule gas desa Bangle yo meriah. Oh, nggih, Bu.
Iki podo bakul jamu tak nopo itu niki. Oh nasi kuning wonten. Waduh. Podo gendong duna, gendong wakul. Momen gas desa. Ini rombongannya panjang. Nggih, Bu, sadean apa niku? Jamu. Oh. Nggih, monggo, Bu. Jebule panjang nggih rombongane nggih. Ini rombongannya panjang sekali, pemirsa. Ini rombongan adik-adik. Ini dari SD mana, Bun? Oh, semangat sekali ya anak-anaknya ya. Dan itu di belakang itu masih ada barongannya. Halo. Jadi infonya itu ada sekitar 7 barongan. Wow, barongan meneh. Nah, sedulur, ternyata hari ini itu momennya apa ini, Dek, kalau boleh tahu? Sedekah Bumi Desa Bangkle. Sedekah Bumi Desa Bangkle. Ini nanti acaranya apa aja? Kirab barongan dan kirab budaya, nggih. Oh, berarti kegiatannya setelah kirab keliling desa, bancaan di sini. Di apa namanya ini? Unden desa, nggih. Oh. Ini warga sudah kumpul di sini. Di kawasan apa namanya ini Punden Sentono, nggih. Nggih, Pak. Iki kabeh padha nyeluk-nyeluk. Sedekah Bumi Kelurahan Bangkle. Iki warga wis padha kumpul gawa berkatan, gawa aneka macam jajanan sing diadai tas kae. Kalau biasanya berjalan-jalan di lorong pedesaan, kali ini di lorong perkotaan. Bu, ngoten niki nggih nggo anu nggih kajatan nggih. Oh, isine nopo ngoten niku? Sekul. Oh, berarti setiap warga beto ngeten niki nggih, Bu. Nggih kajatan mereka. Ini sudah sampai ya, ini rombongan kirab yang tadi. Ini sudah sampai sini, masuk ke lorong sini rombongan ini. Ini barongan ini, lusukan ini gue lorong-lorong pemirsa. Dek, kamu nggak takut barongan? Nggak takut dikejar barongan gitu? Bergeser. Dan ini.
masuk ke makam Sentono. Dan ini setelah tiba di kawasan Punden Sentono, ini nanti dilanjut acara kajatan atau kondangan. Ini kondangannya ala-ala kota, sedulur. Ini bawaannya itu ditaruh di dalam kardus seperti ini. Nah, ini desa-desanya sedikit berbeda dari kawasan di pedesaan. Kalau di desa itu biasanya kembar. Kalau biasanya identiknya itu kan dari daun jati. Kalau ini ditaruh seperti ini. Mbak, ini isinya apa sih? Nasi. Berarti memang warga Bangle membawa nasi ke sini. Nanti terus didoakan bersama. Terus dibawa pulang lagi apa ditukar-tukar? Ditukar-tukar ngoten nggih, Bu. Dadi padha ngrasake sedanten. Lah misal saking luar desa, Bu, nderek kajatan mriki nggih diparingi, dipetani gratis. Berarti minangka wujud syukur ngoten nggih, Bu, nggih. Nah, ini kita bertemu dengan salah satu sesepuh sini, Pak. Salim dulu. Ya, nggih. Kula arep saking Bloro, Pak. Nggih. Pak nuwun sewu. Niki kawasan sini nek ngarani jenenge napa, Pak? Astana Sentono Puro. Astana Sentono Puro. Ini semacam punden atau makam atau gimana, Pak? Makam, Pak. Makam. Makam. Makam dari Ronggo Kusumo. Kadang Sentono Pinggang Asmo Ronggo Kusumo. Oh, berarti masih ada keturunan dari kerajaan Surakarta. Surakarta. Makanya setiap ada acara di Kelurahan Bangle ini pasti dipusatkan di sini nggih, Pak. Terutama saat gas desa atau sedekah bumi. Berarti ini nanti warga yang tadi membawa nasi itu didoakan bersama. Habis berdoa terus dibagi-bagi. Tukar menukar anu, Pak. Oh, ngoten. Berarti ini orang dari luar minta nasinya boleh? Boleh. Dikasih nggih. Iya. Tadi dikata Pak Ikat Jawi, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Oh, niki makame teng jero niki nggih. Nah, ini kita ketemu dengan Mas Dudi. Mas, mungkin bisa dijelaskan ini tadi kok ada kirapnya, barungannya kok banyak sekali itu? Gimana itu? Ini Kelurahan Bangle, Mas sahabat alai. Ada 7 barungan dari seluruh Kelurahan Bangle. Oh, berarti ini memang asli dari Kelurahan Bangle. Kelurahan Bangle nggih. Oh. Terus setelah barungan nanti malam ada pentas lagi? Nanti malam pukul 20 di kantor Kelurahan Bangle kita adakan pentas kolosal dari grup barungan. Walah, luar biasa ya. Dapat nanti yang pengen nonton monggo hadir di Kelurahan Bangle pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Pak. Pokoknya hiburan meriah bagi warga nggih niki nggih. Oh, terima kasih, Pak. Oh, makame niki nggih. Nah,
ini Pak Babin dan Pak Babin Kamtipmas juga hadir nggih Pak nggih. Siap. Pokoknya setiap ada kegiatan masyarakat selalu kompak hadir untuk menjaga keamanan ya Pak ya. Iya. Keamanan terkendali atas pihak Bumi Bangli karena ini hajatnya orang-orang Bangli semuanya total. Alhamdulillah. Fokus di sini di Mbah Sentono. Terima kasih. Siap Pak Joni. Niku dong beton apa ngoten niku? Oh jajanan. Ngoten niki isine nggih. Jajanan gas desa. Ngeten iki isine berarti nopo sih Bu? Ngeten iki isine nopo? Makanan, nasi kota. Makanan, nasi kota. Kota. Nanti untuk kegiatan di sini. Terus nanti dibagi-bagi atau gimana ini? Ditukar. Jadi semua warga bisa merasakan masakan semuanya nggih. Berarti adat ini sudah ada sejak dulu. Dan harus dilaksanakan. Wajib nggih. Lokasinya memang di sini ini nggih. Open house juga berarti warga sini. Oh gitu. Ada yang open house, ada yang enggak? Ada yang enggak. Tergantung orangnya nggih. Oh sistemnya anu nggih, langsung dikerdusi ngeten iki nggih. Jadi enggak repot. Berarti kini ngarani gas kota nggih. Gas kota. Kalau biasanya gas desa. Ini gas kota karena memang Bangle itu salah satu kota. Makasih ya Mbak ya. Ini open house. Oh, berarti oleh dolan. Seragame sing cemeng-cemeng ngagem capeng gunung ngeten iki rombongan saking pundi niki wau. Oh memang seragaman ngeten nggih. Lendange kok abrit niku minangka pripun? Berani ngoten merah berani. Capeng khas dusun niki nggih. Iki kota serasa desa nggih Bu nggih. Niki nggih derek wau. Derek gendong napa niku isine ngoten niku? Berkatan. Nanti terus dibagi-bagi ke ngoten. Oh dijol-jolke. Nek wong njaba wong desa liya nyuwun diparingi. Angsal. Di sini ngoten niku. Kage sarapan. Berkatan nggih. Kagem sarapan. Iki arep mulai kajate. Ya aku penasaran isinya sajane sing dibuntel iki apa?
untuk kata bisik aku mas. Masa ini Bu Bowo dari RT Pak. Oh, khasnya memang itu niki nggih Bu lho. Ya bumbu-bumbu ini kira pemirsa. Wes sego berkatan ini ki sego paling enak sak dunia nggih. Nggih Bu, nggih. Sambil menunggu Mbah Mudin datang. Parek repot-repot ya Bu. Oh memang diarani sedekah bumi niku wae nggih. Lah iki lho pemirsa diparingi buntelan sak mene iki. Matur nuwun lho Bu. Lho walah iki ana berkatane, ana jajanane. Oh, lemah teles Gusti Allah sing bales nggih Bu. Oh selain dibuntel godhong jati nggih wonten sing ada ini jajan Pak. Oh niki jajan-jajane napa angsal ngertos? Oh roti. Oh nggih nggih. Jajane wonten roti, wonten jajanan bebas nggih. Oh ngoten. Yo mare yo cara mono gas kotae. Nek ning kene golek dumbek pun angel nggih Bu. Gas kota jajane yo jajanan kota. Oh ono sing dumbek. Oh iya. Oh. Iso modot. Dumbeke iso modot iki lur. Oh. Wes. Ya inilah keberagaman Indonesia ya Bu ya. Oh. Iki roh modot kok guyang-guyu piye. Dek, kesan-kesannya dengan acara Gas Desa seperti ini piye? Seneng apa susah apa sedih? Gembira. Gembira. Sing mari gembira kuwi apane? Berkumpul dengan sedulur-sedulur seperti ini ya. Oh. Ini pakaiannya pun khas ya memang ya, hitam-hitam seperti ini ya. Pakaian samen, pakaian khas dari Blora Jawa Tengah. Iki sing digendong jenenge wakul ya. Wakul. Capenge ya capeng gunung. Tapi cang gunung ayu-ayu nggih Bu nggih. Wah nggih. Cang gunung ya wayu-wayu ngene. Dari kawasan Bangle. Niki mangke dirawuhi Pak Bupati nggih Bu. Walah. Iki akeh banget iki pesertane. Berarti enggak cuma ibu-ibu nggih, remaja putri nggih nderek ngeten iki. Oh. Dari berbagai macam usia, ada anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, para remaja putri, remaja putra ikut semua. Tadi juga ikut kirap keliling ikut ya. Kesel ndak? Ndak ya. Oh. Ini berarti barungannya wow jumlahnya pinten Pak? 7. Niku saking Bangles danten. Banyak nggih berarti nggih tetap apa menjaga adat dan kesenian barongan nggih Pak. Merupakan kesenian asli dari Blora niki nggih. Sak kelurahan wae barungane ana 7 lho lur. Gak main-main iki Bangle. Ada 7 barungan. Berarti nanti malam ada pentas lagi, Pak. Di balai kelurahan, Pak. Di balai kelurahan. Pokoknya untuk menghibur warga nggih, Pak. Momen sedekah bumi.
Ini dilanjut acara sambutan-sambutan ya, sambutan dari Pak Kepala Desa atau Pak Kepala Kelurahan kalau di Bangli. Terus berkatanya tadi ditukar-tukar di ijol-ijol ke. Nah.
diijol-ijol. Oke, inilah akhir dari prosesi gas desa yang ada di Bangle, dan ini juga ada pemotongan tumpeng oleh Bapak Bupati Blora. Sebuah kemeriahan ini, terus sarapan bersama di pincuk daun jati.